Hai guys, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara ngetes dioda bridge bagus atau tidaknya. Dioda bridge ini dasarnya atau di dalamnya terbuat dari 4 buah dioda yang di seri dan dirangkai paralel. Sebelum kita mengujinya, saya akan gambarkan rangkaian diodanya. Ada 4 buah dioda yang dirangkai secara seri dan paralel. Pertama, 1 buah dioda. Terus di seri, dua, kemudian kita paralel lagi dengan 2 buah dioda yang di seri. Ini yang di tengah ini untuk tegangan AC-nya. Ini juga tegangan AC. Dan yang di ujung ini, di ujung nih, ujung ini untuk plus output dan ini minus outputnya. Ini input AC. Ini outputnya plus minus, atau begini gambarnya. 1 2, kemudian 3 4. Ini di seri. Kemudian yang di pangkal ini menjadi minus, output minus. Yang ini disambungkan sini jadi paralel. Ini jadi plus. Untuk ini input AC. Ini input AC. Ini output plus dan minus. Langkah untuk menguji dioda bridge ini, tempatkan selektor multimeter di posisi dioda, kemudian ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Jadi probe merah di sini di kaki minus, kemudian probe hitam ke AC harus hidup. 0,551 ini hidup, dan kita balik nih probe hitamnya di sini, kemudian ke AC tidak boleh hidup, tidak hidup. Kalau hidup berarti diodanya jebol. Kemudian ini untuk min, karena ini nih, ini tanda min. Jadi di kaki plus ini kita taruh prop hitam nih, kemudian prop merahnya di AC harus hidup. Nah, hidup. Kalau dibalik tidak boleh hidup. Tidak hidup. Kalau salah satu ini hidup atau ini hidup, berarti salah satu dioda ini rusak. Sudah dipastikan jebol. Bolak-balik hidup ini ke sini, hidup, balik tidak boleh hidup. Ini juga sama. Sini hidup, balik tidak boleh hidup. Ini juga sama. Jadi demikianlah cara pengecekan dioda bridge lebih
dan kurangnya Mi Channel 88 mohon maaf. Jangan lupa subscribe Mi Channel 88, like bila suka, komen apabila ada salah, share apabila bermanfaat.